Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afu was-safah, memaafkan. Jadi kita harus pandai-pandai sebagai umat Islam bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Al-Imam Husain, beliau berkata, "Lau syatamani wahidun fi udhuni hadha, thumma atadara alaiya fi udhuni hadha, laqabiltu i'tidharah." Kata beliau, andai kata ada satu orang mencaci magiku di telingaku yang kanan, satu detik dia pindah ke telinga kiri, ku minta maaf, saya maafkan. Ini belum, enggak usah nunggu lama-lama. Maki-maki di tangan, di telinga kanan, pindah ke telinga kiri, minta maaf, saya maafkan, kata beliau. Bagaimana memaafkan itu adalah suatu hal yang paling efektif untuk mendamaikan keadaan. Kalau ya, sering kita mendengar pepatah dari dulu, kalau api dilawan api enggak ada selesainya. Memaafkan itu adalah sifat yang paling kuat dalam diri Rasulullah yang harus kita teladani. Kata para ulama, kamu harus memaafkan kebodohan orang lain, yakni kesalahan orang lain kepada kita, dan kita harus menjaga diri jangan sampai berperilaku salah kepada orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum, di dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah, apa kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Kalau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan hamba-hamba Allah. Mungkin punya tetangga yang kemarin punya salah, saudara punya salah, apalagi kerabat sendiri, keluarga sendiri. Bagaimanapun mereka, tetangga tetap tetangga, apalagi saudara sendiri, keluarga sendiri, kerabat sendiri. Sesalah apapun mereka, separah apapun kesalahan mereka kepada kita, mereka tetap sedarah dengan kita. Apa yang membuat kita begitu angkuh sampai tidak mau memaafkan? Pernah Al-Imam Syafi'i dulu bertikai sesama para ulamanya. Jadi sudah termasuk dari, sudah kebiasaan di kalangan para ulama itu, beda pendapat itu biasa, saling benturan sesama ulama. Cuma yang awam, bedanya kalau awam yang dulu di zaman para ulama, ulama benturan satu sama lain, yang awam cep, enggak ikut campur. Nah, awamnya 2019 itu beda. Ulama benturan, beda pendapat, yang awam berkomentar, itu bedanya. Jadi dulu Imam Syafi'i pernah bertikai dengan salah satu ulama, sampai keduanya itu berdiri dari majelis dalam keadaan emosi, pulang ke rumahnya masing-masing. Di tengah malam, ulama yang satunya itu sebelum tertidur mendengar ada orang mengetuk pintu. Kemudian ditanya, man fil bab, siapa orang di luar? Orang yang di luar menjawab, Muhammad ibn Idris. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad ibn Idris, nama julukannya Syafi'i, masyhur dengan nama Syafi'i. Pada saat itu orang bernama Muhammad bin Idris itu bukan cuma Imam Syafi'i, ada banyak Muhammad ibn Idris. Kata ulama yang di dalam, yang punya rumah itu, terlintas di kepalaku semua orang yang bernama Muhammad ibn Idris kecuali Syafi'i. Gak mungkin kalau Syafi'i, ini pasti Muhammad bin Idris yang lain. Ketika dibuka pintunya, ternyata Imam Syafi'i. Ditanya, ada keperluan apa? Imam Syafi'i menjawab, sebagaimana yang aku dan kamu sudah tahu, kita tadi siang sudah bertikai. Aku hanya tidak ingin kita terlelap, tertidur dalam keadaan membawa rasa benci dan rasa dendam terhadap saudaranya sendiri. Jadi Imam Syafi'i minta maaf kepada ulama yang satunya. Ini padahal pertikaian masalah ilmu, bukan masalah duniawi seperti yang biasa kita alami. Jadi akhlak memaafkan itu bagian dari akhlak yang paling kuat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.